salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam bulan. Berita terkini. Bekas istri kepada pelakon Hafiz Rosti, yaitu Suhadah Sukri, meluapkan rasa terharu akhirnya berjaya memiliki kereta pertama. Menerusi perkongsian di IG, Suhadah berkata pencapaian tersebut merupakan berkat kesabaran dan usahanya selepas menjadi wajah kepada sebuah produk perlangsingan. Difahamkan kendaraan jenis Honda telah dibeli oleh Suhadah pada April 2023. Meskipun diceraikan tanpa mempunyai sebarang simpanan dalam setahun, namun berkat usaha kerasnya selama setahun, Suhadah akhirnya berjaya meraih pendapatan sendiri untuk menampung keluarga. Untuk rekod, Suhadah dan Hafiz mendirikan rumah tangga pada 30 April 2016 dan dikurniakan sepasang cahaya mata. Pasangan itu bagaimanapun sah bercerai pada 27 Julai tahun lalu selepas Mahkamah Rendah Syariah Sealam Selangor menetapkan lafaz yang dibuat pada 22 Februari sebelumnya adalah sah. Sekian info hari ini, terima kasih.